Thank you.
Kecuali Biro Informasi Teknologi AKBP. Namanya Akabak Saudi berdarah doa tarawih secara spontan sian awal sampai itu akhir. Alai khusus atas rokhata kurahoba tabering do di acara nomor 5 Duksidung Batu Begihun riwayat hidup Najinah Honi, Wakil Kepala Biro Persaudaraan KBP, Akka Sidokhala, Saudara Ma Perzorna. Perzorna mana mewakili perhadadu keop luas. Dimana diwakili AKBP sabungan si borong-borong. Duksidungi bentuk kata na mewakili sude pangula da pacion imah manami pandita Nelson Frigar duksidungi mendok kata mewakili pandita do sude pangula da kopiki imah pres damina guru kesehatan sesudah itu mengatakan ucapan turut berduka cita dari sahabat Koreri yang kita cintai, Pendeta Detlef Noni. Duksidungi, matok kata
Nah, walaupun yang mewakili pemerintah daerah, Mata Bupati Nixon dan Buman, untuk sidungi mewakili pimpinan KPP, lima Pal Departemen Marulia, Pendita Kardi Simanjuntak. Jadi, semua lima perturin acara di kita selalu undang. Gobos Pangiruan, asa tuktong kita di bagasan Gulus Dot Haomon di nama Hilton Acaron. Kita sama untuk amal Sekretaris Jenderal KPP Tahu Bang. Kemudian itu kata para pemuda kita nuain di bagas Joroon. Bapak Harton Bakkeni, Uwe Koro Semeritus AKBP, Pendeta Doktor S.A.E. Nababan, kemudian ingatan nampak satu kinani. Di bagasan Habuk Roh, Habuk Rita, atau Bapak Harton di Bani. Alani, nama tangian Rita Nuwai, cukup bertang. Anggiat Tarakul Sudi, Gilmarga. Tahamulia Tehoma, Kutuk Harta, Alani Tuas, Tuh Ibana, Kepasik Giana, sahak rodina pensiun. Atau tapar demokrata memenguji pertanyaan Pakut Harton Amato Marete Bajita Nasa Jolma di Koma. Pendeta Dr. S.A.E. Nababan. Saya perlukui jelah uli manohanan. Asa tahun hari marsahor dohutu. Memuji dohut pasangan penuarmu. Nabadiyai. Kukut mangiduku dohut aku lalu siap. Tak saja lilin nari. Tak pernah nami mahapa namion. Jelah uli maibana siap. Atau saya perlohai, jalan saya perlukui mahami. Bapak Hattosa di bagasan hampur siang nama mulit.
Berkati Yesus Kristus Allah. Amin. Berjuluk di pada tahun ini. Kuar Ketika Dr. Soritua Albert Ernst Nababan LPD. Inganan Doa Tari Hatu Tuhunda Sigur Bulon Darutu 24 Mei tahun 1900. Hari Tardini tanggal 26 Desember tahun 1900. Palinganan di HKBP Tiara Jatuh. Maka tidak pun hapur seau tanggal sia Januari tahun 1900 di HKBP Siborong-Borong. Macalo tohonan hapan di tahun tohon dari minggu tanggal 24 Juni tahun 1956 di gereja HKBP Pematang Siantar. Marhasohotan nasidang ima di tanggal 2 Januari tahun 1904 di Medan. Kuar dohot margani inang nanyalap nasidang Alija Lince Gorutobing MSD.
hari hati guna di tanggal 25 Januari tahun 1900. Pinopar nanti meninggal Honda Sidang dan berjulu Rotasi Dius Dado Nababan Alam Inang Evelindo Tapiak dan aku di Nasida Nima Ernesto Lohot Malbel. Dapat dua Honda Sidang dua Uli Tenang Nababan Inang Rizka Buru Mandalu Takut nasida lima hingga tujuan. Dapat tuluhon rosida dua erbol dengan amang Elvin Margalun Batubing yang takut nasida tidak untuk Yesus. Persekolahan lebih dulu sudah sida. Dapat julo sekolah is di sibuk puluh. Pemuka tahun 1120 sia sahab prodi tahun 1100 Baduahun SR sekolah rakyat di Sibarang-Borong di tahun 1942 saat pro di tahun 1942. Sekolah menengah pertama di Sibarang-Borong di tahun 1945 saat pro di tahun 1942. Anggota tentara pelajar tapan militer di tahun 1942. Sekolah menengah atas di Tarutung di tahun 1942 saat prodi tahun 1942. Sekolah IMS di Pematang Siantar di tahun 1950. Di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta dengan predikat cum laude di tahun 1150 saat prodi tahun 1150. Program doktor di Universitas Virto Carola Heidelberg Jerman cum laude di tahun 1157 saat prodi tahun 1150. Rondo kabinet penghargaan bagi puisi foto digital itu kami di zon di Riawat Hidup. Yang berjuluk lima doktor of love, lima LDD, Sian Santa Olaf College di United States of America dari masa hati tanggal 24 Juli tahun 1900. Dapat dua hon doktor teologi mana doktor honor causa Sian Universitas Münster, Jerman, pasahat di tanggal 10 siang Januari tahun 1900 siang itu. Dapat turun Said Mesro Methods, Sian Gereja Ortodoks Armenia Katolikos Aram Lebanon di tahun 2020. Jalur ikon apresiasi prestasi Pancasila dan pembinaan ideologi Pancasila. Na babaton aga ulon bakobasion naung ngam nasida bitus nasida na bertulu tapi pendeta pemuda di HKBP Jalan Sudirman Sot Medan Distrik Medan Aceh tahun 1950 saat prodi tahun 1950 tapi pendeta mahasiswa Kristen di Jerman amuka siat tahun 1950 saat prodi tahun 1900 Odo. Paduluhun Sekretaris Urusan Pemuda Dewan Gereja-Gereja di Asia Maringanan di Singapura. Muka siang tahun 1167 saat prodi tahun 1162. Bapak Ratu Nasidah Gabi Anggota Misi Mukhibah Dewan Gereja Indonesia di Malaysia tahun di bulan Januari tahun 1162. Dapat lima hon Gabi Sekretaris Umum Dewan Gereja di Indonesia. Palingan di Jakarta membuka siang tahun 1167 saat prodi tahun 1122. Dapat ono pun Gabi Presiden LWF di tahun 1122 saat prodi tahun 1122. Dapat bitu hon Gabi Anggota Perhadap Pusat HKBP buka siang tahun 1160 saat prodi tahun 1120. Napa waluhun Gabi Ketua Umum Persekutuan Gereja Indonesia
Pamungkasan tahun 1924, saat dari tahun 1924. Dapat siahun kebetulan Polus, biar Kristen Barat Protestan. Pamungkasan tahun 1924, saat dari tahun 1924. Dapat sepuluhun Presiden WCC, tahun 2006, saat dari tahun 2011. Napa sepuluh sadahon Presiden KB pendeta pensiun tanggal 24 Mei tahun 1992 saat Rodi Marmudina. Bagi napa limahon hari Marmudina iman konti hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021. Umur di Marmudina 27 tahun 10 sadah bulan 8 hari. Kemudian dari sedari on Selasa, Sabtu Sada Mei 2021. Kata di debatan, di Heber Sabtu dulu ayat 7. Imut hamuma, akka nama hulbuk kamu. Wahun ha, tadi debatan tuhamu. Jum di perjalanan nasi, nama mirip kamu. Jika tiru hamuma, hafum sehat. Semuanya mariawan hidup ni, wi, ritus, pendeta doktor, soli tua Albert S. Kantor Pusat HKBP, Biar Raja Tarutung, Sabtu Sada Mei 2020 Sada, Biro Personalia HKBP. Pesat tadi, kita akan beri jemaah. Jumuruh kami masyarakat puji-pujian pertolongan oleh Yesus Kristus Raja Dunia. Napal wadzon hidah wajubang di bagas joronaw nama siya holongan berguna berburu dohot subikir warga yang nukui dan merindus. Kau persaka yang kami puji pimpinan HKBP dohot subibat kita yaknis dan bibir bro tahu persaka kami unsur pimpinan daerah kabupaten Tapanuli Utara, atau pimpinan daerah TV siap bisa nembuan naro di bagas kio. Nahu kami kami damang daina, nama kau longi keluarga di kopi negeri itu, dohot merus bi, naswa kami siap juruang. Ser sejarah jelas si hamal radio ni rohani, dia agar bisa bungan si borong-borong dapat kianor. Ala nang dia waktu ada obui ke guru sendiri itu. Ya bubui berkumu kita sedekutna di bagasa ingatan. Ala ni molo di julu di debata lak kamuna. Di julu di leo di hita hai pasun sedekutna. Tang yang nami. Siang parhaledo agami bisa bukan sor. Doh subir wasna. Di nomor 2 sirak di hitan no. Saya tuhat sama. Nama haramu di hamu sedekutna. Satu ingatan tadi. Cara khusus dikeluarkan Yukui, pemerintus pendidikan Dr. Steiner, HKBP sehubungan si borong-borong, berhaladuna doa tulasna, pas hati turut berduka cita si dalam-dalam, saya di Batama, dalam ngapuni sehubungan keluarga, jala di Batiru di Batama belum tanda, di nama muka satu nama milungi, satu nata batar, Yukui dengan peradilan bersama. Tuhan Nabi menghadap budi jatuh-tuhan beliau diukui selamat jalan dari hukum selamat tinggal dari amin dan tinggal lebih di haji yang itu di batama mengeramu oleh hati pernah dimandi dan menuhi puas baik bersama Bapak Pilih Sudik Pak Udara dan Deta Profesor Kores Mekar. Thank you.
Kemudian nanti pembahasan kamu. Yang itu kata di keluarga besar nomor nikmatan dalam pandang menang di potasi dengar dokter menang di rusia atau berpang kurang bertemuan lebih nanti di batang pelayanan lingkungan di Guriana nang di Bangsota di Indonesia do teh taruli nang satu kanso dia nado awani panas koa dulu pernah hubungi dan mengatakan selalu mengingatkan kami para pelayan jangan terlalu senang menerima pujian dan jangan bangga dengan titel jabatan dan tapi jangan menuntut terlalu banyak upah dari pujian karena kalau kita sudah menerima itu sekarang tidak ada lagi upah kita. So, saya kira prinsip keteladanan ini sampai akhir hidupnya tetap berkembang. Karena kalau nomor orang itu, saya berhono apa jabatan bikin apa nasi. Dalam perlu berpilihan. Tapi sekarang beliau sudah pergi dan saya mengikuti berbagai kegiatan siapa yang datang mengunjungi dan banyak di koran juga di Facebook. Luar biasa sebidang gelar titel yang disampaikan oleh orang-orang yang bersentuhan berinteraksi dan tokoh gereja di dunia dan di negara ini dan juga di HKBP beliau adalah disebut Bapak Reformator seorang pemimpin yang luar biasa memimpin sidang di manapun sidang yang ada di gereja-gereja dalam kebidan tapi satu yang paling menarik menurut saya yang perlu menjadi warisan yang perlu diperkembangkan oleh gereja warga jemaat HKBP dari waktu ke waktu adalah ada pendapat yang mengatakan bahwa Ubi Evolusi itu nama bangsa adalah simbol penegakan keadilan dan hukum kebebasan kemerdekaan kemandirian gereja kemandirian agama di tengah-tengah Republik kita ini. Dan dia adalah juga disebut sebagai simbol perlawanan terhadap rezim kekerasan, penindasan yang terjadi di masa sulit di bangsa kita ini.
yang akhirnya HKBP harus menerima keadaan itu dari tahun 1923 sampai 1928. Dalam konteks itu beliau selalu menyatakan kepada kami, kalau hal-hal yang taktis dan strategis kita bisa mengalah. Tapi padahal yang paling prinsipil dalam kehidupan sebagai gereja, gereja harus bersuara dan bila perlu harus melawan. Beliau selalu mengajarkan harus hormat terhadap pemerintah yang berbawah. Tapi juga tidak cukup, karena pada waktu itu juga presiden mengatakan bahwa di Indonesia dijamin kebebasan beragama, kebebasan beribadah. Tapi itu mengatakan tidak cukup hanya untuk beribadah, tapi harus diberi kebebasan untuk mendirikan gereja di mana pun di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dan tidak mencampuri urusan kemandirian dan mengatur diri. Terjadi perbedaan pendapat di antara kami mulai tahun 1993 sampai sekarang. Saya juga pada kesempatan ini mengatakan bahwa itu PWT Pajun Kamu juga sebenarnya berkeinginan supaya gereja ini tidak pecah. Nah, karena itu kita diberi wewenang mempersiapkan semua bersama tahun 1990. Luar biasa saudara-saudara, pedoman akhirnya ulungan diurus latar ulungnya hari dan menghindar dari kesulitan dalam keadaan hidup tenang melalui kekudur luar biasa. Masa sih bisa semua ini bu itu untuk tiga buku dalam hal semangat itu sudah kami kalau mau pergi kita harus luas di kuliah dan itu memang sedikit-sedikit kebebasan beribadah ibu di dota di perlambilan merke sekarang di dia tetap menyampaikan hormat kepada pemerintah, tapi tidak cukup hanya kebebasan beribadah, harus diselesaikan sampai tuntas bahwa kemandirian dan prinsip kemerdekaan kebebasan beribadah bersama harus dinyatakan negara kita. Tidak melarikan diri, karena itu memang sinode bersama dengan Bapak Ketua karena pada akhirnya dan itu barangkali yang perlu kita syukuri, karena sebelumnya kalau ada persoalan konflik di gereja atau di Islam ada perpecahan, bisa kita lihat dengan para misioner pakai tahun 60-an dengan GKPI, GKLI dan seterusnya. Tapi ini bagaimana musuhnya akhirnya kita besar. Itu sebenarnya kita perlu tepuk tangan dulu untuk kita mengantarkan kita tidak pecah dan secara bersama-sama sudah kejatuhan atau mundurnya presiden tahun 1998 otomatis kita bisa bersama. Itu membuktikan bahwa sebenarnya tidak ada masalah. Itu yang selalu disebut tidak ada masalah pada mereka.
kalau tidak dicampuri dari umur nah nolongan. Tergugung mampu. Lekwata kita sebelah seluruh nama terbatas. Kemerdekaan berorganisasi, kemerdekaan untuk beribadah dan beramal di negara ini. Itu hidup hukuman pengenalan kesehatan. Empat tak disitu. Karena ini melorong, kata ulilah pada dengkel. Senari. Jangan dijawab. Cara kulit itu sepi, tak oke, kamu nak enak longan. Pasti ngobot itu semua orang. Dalam seluruh menonton di bagasan dan rumah air minum dan mabuk. Karena itu saudara dikasih berdirilah itu. Jangan goyah. Dia telah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jadi payah tidak sia-sia. Malah semangat Tuhan. Jangan kita buat nasa rumah tua. Nahu haholongi habis sudi keluarga. Keluarga besar. Aku ye bonus separitus. Pendeta Dr. S.A. Nababan. Dohot keluarga. Katobing. Secara khusus tu. Inang Alida. Amang Hotasi Nababan, Amang Sinda Nababan, Dohot Inang Rosida Nababan, keluarga Nababan. Mewakili seluruh pelayan AKBP seluruhnya. Saya akan menyampaikan bahwa kami turut berduka dan tetap berdoa buat keluarga yang kami kasihi
keluarga besar supaya tetap kuat dan sehat, cepat terhibur. Alamanoktong dohina, dihamursiaw, nabadok say masih baygado, naporsiay, dung sahabi lakana tuhason ang ini. Atong purju mahita mangalulu say, sayunang tading hita ditongad darangi. Kata singkat, mari kita setia sampai akhir. Godando akan abui si hati dakono nami sa sitong natarigo tu senior nami opui emorus emeritus HKBP alay nunga ipatujulo senior nami ng King Amang Pendeta Nelson Siregar tarigo tu panindangi yung ibang laong di senior nami opui emorus esay na babantagan di muluna. Godang diajar tarikot gulu na berkeluarga, tarikot tu pelayanan di tonga-tonga di hurian. Bahkan bagi saya secara pribadi dan banyak teman-teman bahwa beliau adalah penegak keadilan gender. Sehingga akhir-akhir ini sudah banyak yang boleh menikmati, termasuk dengan saya sendiri sebagai pendeta HKBP perempuan di HKBP. Godang itu, nabuhi siti ruang tarik waktu nilai-nilai kekerabatan nang perjuangan akan menuju Tuhai Baruon di bagasan dapat di luar ini HKBP. Kalaupun opung ini sudah berangkat, perjuangannya tidak akan pernah lekang dari hati dan jiwa kami. Adong doha biarkan tidur dohona lauman urus sodi akan nilai-nilai dabaiki. Alam ini hata parpu di dohonun nami ma. Mewakili sudi pangula nagung tinggi di HKBP. Tu senior nami ni so. Na tua-tuai pendeta Dr. S.A.E. Nababan. Sebagai pejuang bagi kami. Mau lihat ma. Rest in peace. Rest in love. Istirahatlah dengan damai. Istirahatlah dengan tenang. Perjuangan ada di hati dan di jiwa kami. Sekian. Shalom. Sekarang kita beri kesempatan. Saya mau lewat di doa. Mau lihat ke godang kepada Bapak Epos, HKBP, Bapak Pendeta Robin. Saya merasa sangat dihormati diundang oleh Robin memberikan kata penghiburan pada saat ini sebagai wakil dan sahabat-sahabat almarhum. Yang saya hormati Inang Alida Tobi, seluruh penopang dan keluarga besar Jonathan Laut. Saya tak mungkin tak datang melihat pimpinan gereja sahabat yang meninggalkan kita. Saya ingat betul saat ibu dan kakak saya dikuburkan kembali di Siantar yang terhormat Om Pui Nababan dan Inang memberikan waktu
Untuk itu pertama sekali saya menyampaikan sangat berduka. Ya memang, Nababan bagi kami adalah seorang arsitek eklesia. Di seluruh dunia gereja, para uskup, bishop, presbyters dan moderator menganggap Soritua dihargai sebagai primus inter pares, pemimpin yang utama dan penasehat istimewa. Soritua tak senang bertemu dengan orang yang merendahkan diri untuk mendapatkan sesuatu. Dia senang dengan orang yang berani melawan, punya pendapat sendiri dan mampu mempertanggungjawabkan tindakannya. Soritua menyatakan tanggung jawab harus diambil hari ini, tidak bisa digeser ke besok ke hari besok, apalagi kepada orang lain. Untuk itu dia menuntut kesetiaan menunggu apa follow-up-nya. Kenapa harus demikian? Kami orang Jerman melihat Soritua langsung merasa tertarik bertemu dengan seorang tokoh ikon dari Asia. Nababan memang adalah orang yang bicara tegas, jelas, langsung. Dia katakan ya atau tidak, bisa atau tidak bisa. Dengan kata lain, menurut kami, dia mempunyai tulang punggung yang berisi sumsum dan tegak. Dia bukan tipe orang yang bungkuk, apalagi bersujud dan tunduk kepada orang lain sama sekali tidak. Dia hanya bersedia beri hormat kepada Tuhan Yang Maha Esa saja. Di altar, di situlah tempatnya membungkuk, berkiblat berdoa. Di situ tempat dia memohon berkat dari Tuhan kita. Nababan menuntut kita sebagai manusia yang bebas, yang telah diberikan kemerdekaan, bukan lagi ikut aturan orang London. Ini harus berlaku baik di dalam lingkungan masyarakat maupun di dalam lingkungan gereja. Nababan memang satu tokoh gereja internasional yang bereputasi tinggi. Tentu, sebagai manusia ada kekuatan dan ada juga kelemahan. Dalam bahasa disebut, kami bilang, di mana ada matahari tersinter, di mana ada matahari, di situ ada bayang. Itulah kemampuan. Kini, Ompui Soritua sudah pergi meninggalkan kita semua. Takkan lagiku bersamamu tiada lagi. Kita duduk di sini, tetesan air mata jatuh ke bawah. Tapi saat yang sama, kita mulai memandang ke atas. Dan tahulah, kita Soritua Albert Ernst Nababan sudah dirangkul Tuhan dan dihibur oleh kita Yesus Kristus yang sudah mati. Ada teman saya yang kenal baik dengan Soritua Nababan di Geneva. Semalam dia menelepon. Soritua kita yang baru pergi, dia bilang. Aku ingat dia seperti masih baru bertemu kemarin. Beliau itulah dalam bahasa Prancis semua, dia bilang, Prince, dialah un prince d'église. Artinya, dia adalah pangeran eklesia. Maaf, Ibu, Inang, kalau saya boleh tambah. Yang barusan pergi beberapa hari yang lalu, Luria Gulto, dia pun menurut saya adalah ratu d'église. Hal yang sama secara naluriah, beliau juga sangat kami menghormati.
apalagi mereka dua-duanya berteman baik. Nababan satu kejadian, dia memasuki ruang sidang di Jerman, orang sedang duduk akan langsung berdiri. Yang sedang berdiri tak lagi berani lagi duduk. Saya pribadi sekali melihat itu. Semua pimpinan, ketua, preses dan lain-lain menunggu seperti kedatangan seorang pangeran. Istilah domadas oculta tole da mulai masyarakat nasional dia imatut. Memang hanya dia orang yang sanggup membatasi orang London, membatasi kesombongan orang yang tahu, orang yang menjauhkan diri dan merendahkan orang asli. Dia di sana menerima ketegasan Nawab. Mereka menerima dia sebagai seorang teman yang punya ide, yang punya konsep kerjaan yang menuntut perhatian penuh. Bukan semacam orang Kristen yang sedang main-main saja, easy going. Berdoa, ya, oke. Tapi harus mampu mengambil keputusan dan bertanggungjawab. Dia tak pernah seperti pengemis, dia atas nama dirinya maupun atas nama dirinya. Nawaban kami bidang di Jerman adalah program. Kalau di dalam bahasa Jerman, er spielte in der Bundesliga. Dia macam anggota Champions League. Dia memang extraordinary. Sekarang. Dia adalah unik, dia adalah dia. Siapa muridnya pasti pintu akan terbuka. Siapa terlambat meragukan undangan dia. Tindakan dia, karyanya, kehidupannya adalah undangan untuk ikut menghadapi tantangan. Mengakhiri refleksi saya ini, saya coba, maaf kalau salah, berbahasa Tuhan. Marga Nababan, Ipanotipa. Sia iraratma kumam, sahatu siporohon. Numa mulang amangam, tubola pasoket na. Pamatangna gavetano, ton dina nunga bohat lau kubaras dina hoa disuga. Dari tarombo silsilah nababa. Menyatakan, di mana kita lahir, di situ kita kembali dikukuhkan. Dalam kota kami, bahasa Jerman dulu, rückkehr zu den Vätern, karena kita mengingatnya, kita tidak melupakan dia. Selama ada orang yang ingat dia terus. Kita bilang, halte ein, memento mori, wir alle werden es geben müssen. Artinya, untuk kita semuanya, sebentar, kita ingat, kita selalu masih ada yang mengingat kita. Itulah pesan saya pada kegiatan hari ini. Saya tidak boleh turun dari sini tanpa ingat kembali dan menyampaikan salam hangat kepada Ibu Alida, kepada Rodasi, kepada Sinda, kepada Usida.
dari papak dembaga, dari papak dam, dan dari papak ahmad, dan dari ibu kampung. Itulah pesan semalam kepada saya, jangan lupa menyampaikan juga salam hangat kepada mereka. Itulah kira-kira apa yang saya opidah apa ini kepada kalian semuanya. Terima kasih. Sabdo Rasulullah di situ kita. Orang saudari mendapat materi. Orang sentuhan. Lain kata yang mahal sudah holongnya. Bati kabupaten utara mengatakan. Di keluarga Almarhumah Roha, keluarga besar Mawi, Polus Emeritus AKBP Pendeta Dr. S.I. Dababan, Perjolo Sahadi, Pemerintah Kabupaten Tabon Utara, Pemerintah Kabupaten Bangasung Utara, Bupati Maniaran Nababan, Kadongan Sian Semida, Ketua Pengadilan Negeri, Adadim, mantan Bupati Kerjenenggulat, mantan Bupati Matubing, dan Kejaksaan Sekda, Songsong Didongan Sian DPRD Provinsi, Polres, Agir Rohami, Rentari Son Saluna, Kabar Julu Sahali, Tentu Mulyate di Kuharta, Uyang Musadu Nasihat Sudi Keluarga, Sahat di Gereja Tau, Songsonya Nusahat Tong, Naruhon, dengan nama satu jalan ini, Amang Abang Natal. Kepada dua tahun, Tentu Sahali, Udang, akan dikahatan, kehingot-ingot, harapan nami tang yang nami sudah nama tolongi amu. Yang dia madi kemudian dia bangun. Amang nata tolongi amu. Dia musa dohuna keluarga besar. Lihat Tuhan ima basu-basu. Lihat Tuhan ima saluhuna kesehatan. Kebijaksanaan. Jala sukses hamu saluhuna. Dapat duluan. Anon manaruhun. Amangon abang mutu di anak sayang dia maju batu setuah tasudi dan marum abad-abad. Jalan non tong mulak kamu sekan tanu parserahan ini buat sama nama temani kamu ibadah usudiak abad-abad ibadah usudiak rasa atas nama pemerintah kabupaten Tabang Utara kami turut berduka cita yang sedalam. Atas nama keluarga besar, Kuhalasan, dalam makhluk, kami juga mengucapkan turut berduka cita yang sedalam. Oras Maria Musawu nanti. Melihat ya, mau lihat emang kadoku debata parfolongroha ala tiur jala hipasto opungguru keluar di Nasya Jakarta aku panaruhun pake dina tahu kolongi opui buru semeridus pendeta Dr. S.N. Oban sahatu puna basuki dina naik suatu nota satu kinari.
Opung Boru. Untuk semua dinang sudah keluarga nak hilangkan atas warni pimpinan HKBP asahatun nabi duk ni roha duk tabuk ni roha nabi di permutin ni opi burus emeritus kita doktor es kena beban nang pustang main di juluta Habibi saat ini berduka. Para pelayan Habibi berduka. Jemaat Habibi berduka. Gereja-gereja juga. Di seluruh belahan dunia ini berduka. Masyarakat dan bangsa kita juga Habibi berduka. Atas kepergian yang kita kasihi seorang sahabat, seorang tokoh, pemimpin, pejuang. Opi Borus, emeritus pendeta Dr. S.I. Sekalipun hari ini dia sudah pergi, saya yakin dan pasti ia sangat dikenang, ia sangat dicintai, ia sangat diingat, bahkan diabadikan sebagai seorang tokoh pemimpin gereja yang sangat tegas, yang sangat berani menyatakan yang benar itu benar. Seorang tokoh gereja yang sangat berwibawa, yang memiliki komitmen yang sangat kuat, yang sangat teguh untuk satu perubahan, untuk satu pembaharuan, untuk suatu kebebasan. Ia seorang tokoh dalam pergerakan hukum ini di tengah-tengah bangsa Indonesia. Tapi bukan hanya di seluruh dunia, dia sangat dikenang sebagai tokoh pergerakan hukum ini. Tadi sudah disinggung senior kami, ia seorang pejuang keadilan, pejuang kebebasan di tengah-tengah bangsa Indonesia. Sekalipun kadang dia harus dibenci, kadang hidupnya terancam, atas sebagai resiko, sebagai konsekuensi daripada perjuangannya, kadang itu jelas. Termasuk itu yang dialami Habib Yuda Musimiyah pada saat itu yang masih kita muda baru kita pisahkan tahun 1991 di kampung Kristen oleh Wiburus Iberikus yang sudah meninggalkan kita saat ini. Dia seorang pemimpin yang terkenal takut dan lelah. Kerja kerasnya luar biasa. Ia menjadi seorang motivator, inspirator yang banyak menopang dan membentuk pribadi saya sebagai pendeta dari awal. Mulai dari calon pendeta dengan tahapan ini pada saat
saya HKBP pasti bangga. Gereja-gereja di dunia ini pasti bangga. Sudah sering dipimpin seperti sekalipun saat ini dia sudah tiada lagi. Sudah pergi meninggalkan kita. Namun karyanya, perjuangannya selalu hidup. Dan selalu kita kenal, Bapak Guru dan seluruh keluarga, Tuhan kami selalu sehat, dikuatkan dan dihibur oleh Tuhan, dan seluruh keluarga juga senantiasa menerima penghiburan dan dikuatkan dari Tuhan. Bapak Dikion, sebab itu dengan pasal tonami do sikap di United di bagasi itu. Jadi nak buat apa lagi pun. Sontak yang kami do pasal itu kita sehat tu. Musuh. Sungguh tidak sulit. Pasal tadi nama kita dengan kadang-kadang bawahnya pertama nama masuk-masuk kita orang soleh kita Thank you.
Yang kami kasihi ada di sini pada pagi hari ini, yang kita bersyukur kepada Tuhan sehingga keluarga kami besar amalan teman-teman ayahanda tempat istirahatan dan mungkin maupun Juli guru Jonathan Laban semenjak pandemi dimulai pada tahun awal tahun 2020 menurun dalam waktu 15 bulan ini baik sehat, tetapi kami bersyukur dalam kebersamaan kami di hari-hari ini dia selalu memakai waktu yang begitu berharga untuk memberikan pelayanan dan inspirasi bagi banyak orang. Satu karyanya terakhir adalah buku Selagi Masih Siap diluncurkan saat dia masih sakit. Itu menjadi suatu kebanggaan bagi kami. Sadar ada waktunya sejak datang. Pada waktu yang sisa itu agar memakai sebaik-baiknya untuk mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Sedih. Benar-benar sedih hati kami, terutama atas begitu besarnya penghormatan, tidak saja dari gereja di mana dia melayani, tapi di Jakarta begitu banyaknya masyarakat dan seluruh lapisan dan semua lintas agama. Kami sungguh kehilangan, tetapi saya percaya gembira melihat ini sebagai suatu perayaan. Celebration hidupnya adalah pemberian Tuhan. Jadi maka itu pemberian Tuhan. Dan juga Meraja juga semua pimpinan unsur Sepeda dari teman-teman Bapak semasa baik dan semua masyarakat Siberumbu. Pada saat dia sakit, kami tahu sekali bagaimana kehidupan dia pulang ke sini untuk menikmati paling nikmat daripada luar negeri atau melakukan hal lain adalah bermalam rumah Bapaknya di struktur 3 atau 4 malam. Tetapi karena ketidakpastian batas kami anak-anaknya menahan dia untuk tidak datang di Siberumbu. Tetapi biarlah kami kita pakai mungkin dan kita dapatnya dia dan biarlah pada saat ini juga kiranya kepada kita semua kemudian dengan kesempatan tadi menjadi persembahan yang harum.
Thank you.
martangannya. Mulia Tuhan kami di kuhalian. Allah di patuh bahu, sedang dipujian dengan kehadapan muda bagi. Merhiti-hiti nafsum kuhui emurus emeritus wakabipi, pendeta Dr. S.A.E. Nagaman. Mengadi juho, jala dipilih ho nafsum. Gabidungan saunaun, laparator kerajaan bi, nunga di patuk ho, jala di patuk ho, kerajaan mi lam ngal na, tusat dok sisik di tanah, mertubi hiting mungi na kosok. Gabi masyarakat mampu Tuhan, di ngulu na. Gabi sada puji-puji on panindari on nama ngulu-ngulu nai di patuk bako. Jala lam ngal Tuhan, di ujung di ngulu di mulia tema dikuali Tuhan. Allah dunga di Joko sada pinok parni halak bakat. Gak bisa ada ulang-ulang nama mulu, baik sangat dikuali. Pas-pas sama Tuhan, nani ulang dan digunungan. Gak bisa dibandingi on main dihami, akan tinggal bebe di kontinio. Asan yang hami be, pinar kekuat di top timun dan bagi. Mardugo, mangduki pulau neringkan, namun kita tumpah di nama semua. Alia mang, sesawu maha raja ini di bandua tumor sesomor na di bandua kijam, marhubi hidi dulu ini kosomi. Jalan itu terlami i, jaka sudut na bos, jalan pakyong munang hamis, lumo di makin warga. Lako maniru lau tadi. Nunga mula pembina kepuan muda badi. Allah yang mengutamakan yang berharga lirui. Suatu nami mei satu penai ulat gabetan kepembuatan lainnya. Allah sedih kudu tahun panindangnya mengenai. Gabi mula mula nama ngomis tirun nami. Dungo bima akan aku siapin. Pasok-pasok sedih keluarga. Lumo bima inang mami. Lam tabayong tubuh di nasidu. Maniru ulang tadi-gadi jala pasok-pasok nasidu. Gani pasok-pasok nambangun. Samenang minatuk ni kuasok dihutu kegumi tuna posomi. Atong asih merham. Saya hasan mahu dihormat Tuhan satu na ulu-ulu di nama usia ini. Ulu-ulu ni sudi nama ketika kolpupak kewesiun di nama usia. Hasan mahu menghormat di hormat. Hadamion merihami angka. Nunga merhai pason. Merhagukun. Menuktong sudi keluarga. Dina roh sian. Disa naugali. Dinara kami dibagi sejuru menetun menerpon nak pasangan pinganan pasal ini. Diapa perjalanan beliau bersih tujuh. Saya hormat Tuhan nama Maramuti. Tuhan nama paling di bangga bulion Tuhan bersalut. Tetap nane pasal ini dapat masuk masuk pasu main. Nampus lima katin dihapun. Jadi hapun buat. Apulah untuk hari selanjutnya. Laos. Uka emak rohanani. Waktu teman umum. Di rumah Tuhan. Puji-puji yang rasa ngapun. Kemudian Tuhan di sana di gilingnya. Palwas mahamin aku siya di rumah. Lumbu dimakil warga. Tanggir kami. Tak puji mahu juga bumi di batal aman anak beruton di berbagai nama di satu senama. Mama sahul kuat Yesus. Martang yang hari. Amin.
Di sana kamu loh,
Panginoon ang masinubuan. Ima manorhan, ina ng pagsitukinuni, sana ako di kapag-ibig. Namor biasa pagini. Agora so daha kami mata. Tinggal lo perdulu. Pasa toku tuku warga besar. Okili sudah kami pimpin. Awak ni orang. Saya tadi kok makin mengelola asal kalau turun ke suara ton, kira-kira kali saya turun. Saya mempunyai guru sodo yang menuntut tahu. Membuka siang dan lama tahu di dosa desa untuk di sekolah tinggi cintia-cintia. Dan pagi kita lebih awal mengalami pabokan di dosa desa. Ibu terdor pada penurunan pola 10 tahun lalu mengulir di sana remisi. Nah, kita coba-coba. Soal sudah remisi kita bersenang. Alami man, pertunjukan situ dengan pola-pola kita sama. Halo, dia orang kami. Siap sudah. Tuhan mengulang semua. Nafas dua awal, urimami malam ini hampir baru 20 tahun asalku, tubuh nabi dua orang isi kekubur. Dengan ujian, akan ucapan-ucapan selamat buka, siap sebuah video. Sian di awal gereja sedunia, sian kuria Okolok, sian kuria Nador di Sabto Jerman, sian Sekretaris Jenderal di Sabto Kuria Uterani Pertibion, dan sian Sekretaris Jenderal di Konferensi Gereja-Gereja Asia. Soalnya, nanti sian seluruh luar di kuria di Indonesia, bergabung di bagasi. Dua belum di sini atas surat kesembilan. Nomor dulu aku sama kamu sendiri. Mewakili sudir nasida ucah amal surat ini keluar di kuliah di Rena nasahat ini obat kecil nanti tak makan loh solomah kita sabunna dari pagi juga dan tua wasa bujahar angin tuh kita memuji puji di mata alami muru doa panita mimi dan tuh ibu ibadah solomah. Ya Tuhan Inggris, hidup semua. We wish you to know that the passing away of our brother fills our heart with sadness. And with gratitude. God gave us our brother, Dr. Nababan, a wonderful friend, a patient company, an excellent leader. We honor him as an extraordinary ecumenical leader. We will miss him and will honor his memory. Akan dibatalkan atas surat di lima musayyimah mandor. The heaven and the heaven of heaven belong to the Lord, your God, the earth with all. Sedenari na Ibu Tolhas, Sekretaris Jenderal Dewan Gereja Asia, lahapatuduhon isedo
Obui di Pusor, di Golu di Huria, di Sardor, Korte Bion. Karah ada orang yang kira kepala, somok kanan di Hata Bepi. Nah tubuh, di Sikol Pulo, baru 20 tahun, misalnya. Somok perempuan ini hampir setengah pada. Nah ini kan Allah yang pada. Nah mengelihkan menunggu, cuma lumi, dia sejeni komprensi gereja-gereja se-Asia. Kita maaf kau dan di bawah waktu yang suat ini rasa I am sure no other Asian church leader has contributed as much to the global economic movement consistently for more than 7 decades as has Dr. Solomon. Ibundur Akumando, Tagaroro, Tuan Ibuya di Asia, now their contribution gerakan ekonomi global secara konsisten lubisian itu kita soal Dr. Soetua Nababan. Dr. Nababan was an ardent crusader of the unity of churches and a supporter of people's struggles for justice and peace. He accompanied several people's movement and communities in their struggle for social justice in Asia. Many in Asia cherish the leadership and memory of Dr. Nababan. Dr. Nababan masih duduk silam dan tubuh baik masadarnya kebuya yang mendukungi perjuangan-perjuangan kebiadilan Allah Matanya. Ibu Ngomi Manolo mana tiga gerakan di rakyat, oh pasawan di perjuangan nasinya untuk keadilan sosial di Asia. Dan harap Asia, maka menatehon kepemimpinan Tuhan Arnimota Tanya Hukum. Ima homo terungan, nama moja kita HKBP mendok mulia rakyat untuk harta ini. Aisada ada darah nanti tubuhon di Sigo Pulang, 20 tahun satu. Bui membayar pada penuh asal itu. Aku uji berkata, di bagasan saya dari orang, I adon saja anak yang akan dipilih. Nam semuanya tingkat dan pulau di bumi di Kristus. Alami aku kedongan bahwa keluarga ibu urus untuk nama-nama kuri memimpin memukar Tuhan ini sama Tuhan akan sekasa tahu di bagasan sedara lama tubuh ini tu partikian uji membuat doktor Obi Bursor di Universitas Heidelberg. Saya bersyukur, wah sama sekali tumbuh ini. Wah sama sekali orang minuman itu untuk Kristus Yesus si penuhi. Wah sama sekali mana menurut disiplin dan ada kemungkinan mana nama sahabat itu. Wah sama sekali cukurna mata dia. Wah sama sekali sekiranya pecahan atau dimatahan rambut tubuh dan arah dan tubuh. Ternyata nama sahabat ia judul ni disertasi lima siar dua pasal
Quanti mulini torniamo a San Paolo, Curia Roma, in tavola, in fuori. Sono rotto tarsula. Hai la lunghità, da una volume diritta, c'è la nostra lunghità, da un'arte di diritta. Hai la lunghità, ma volume di tuo anillo, c'è la maternità, madre di tuo anillo. A sama volume la maternità, tondo di tuo anillo. Hai il tuo vai madre, Cristo, c'è la tua lunghità. Asa ibana Tuhan yang kena mati nang akar kena mati Roma sampai Roma ayam bantu sama jun disertasina ima yang ke Jerman ino ekenis unmisio in Roma Witzen un funsen Pahin dari orang kata sehat, doh misi, yom sapokan. Namun gohi roh aku sepun, wah sama dan siap itu sadar kebiduan disertasinan. Wah sama dan tarik untuk bibu siap, untuk bibu sapu sana. Dalam wah sama dan tarik untuk bibu sapu dua, itu sapu dulu. Alai sempit itu sabrobat. Takut itu mahalus. Walaupun besar, ribut itu di mata samping, apa tikur kita di Jorona. Jangan tadi waktu itu siap di sabu sana. Tadi waktu hubungan itu. Naso jahuni, toh jahuni. Jalan itu sabu dua, tarik untuk mulu debat di kamar hamba itu. Jasa kudul tarik untuk hati kota ke kamar hamba. Nunga masih itu terdiri. Alai sang lobat sapriwa lo tarik kok. Imam panitia tuan itu tarik untuk mulu. Macet itu mulu tahun. Dung itu obis Kristus, angkirita. Mulut tahun, dumotin kita, dan milik kita non, dan milik kita mati hari, arah milik ini, Tuhan Yesus itu. Dan itu saja, itu bisa begitu, arah satu roh aku sama ini, iman, begitis, panin dan yon, apa sejauh nama cekin, iman kin ayah kamu jahat. Aleko tarina doi di misi di rumahnya di pilih oleh mana menunggu di misi tak kolam di hutan tak kolam di negara ayah di sambo Ara yang nama mian mesti kita ikut sahat tu kita tu nama muncir di mata ara di dulu ni. Apa yang jadi tu? Perjuangan. Termasuk di tahun siapa? Jalan sama magnet tu mana? Manjukan yang siapa? Doa kami kalau kosong, rak berjuang untuk gimana? Sadis yang kami kurang, imam sendiri, pola masker di penjara militer, pola alamat tak didapat, kebebasan kiri yang, nah kita tidak kami mau sendiri. Kamu kamar betul betul kena surat Roma itu nama kota si mantin putih. Pai baru kuyang. Lalu surat Allah ini, anak bocah, obu ibu,
akan kita pun hapus waktu tanpa kemudian toto kehidupan lama kita pun hidup bangunan diuntuk di mana langkah adanya misi mati putih dina tiang jam akan raja-raja kaisar-kaisar bagaimana bawa paus Here, stay, meet, and dissolve the world, down the path by now. Here, alani, I'm going to come back. Merek motor kita tu mungkin ada dalam. Kalau mungkin di partikian nama orang yang bisa turut dibilang orang merek kita siapa Kristus ini? Kita belum didahami dari tadi seperti di sanggup pertimbang mulu arah hati orang. Songna bola dunia jalan bola ala itu dihakami ala dihanti kor ala dihakami di kamatan tau hui tak setokin huria ala itu untuk huria kok suka untuk sudah pasti kore di tabsa kesisi wakmatok dan jami aku kutu masa ima bukti ketokohan ini kebohon di the unity moment. Raya the unity of the church dan sampai dimana orang maka yang ketidakadilan anaknya yang menolong anaknya memperjuangkan keadilan agar utar setok kemurnya alai kita bisa dikomotok tanjang terus alam ini disini dipilih aku itu harta hidup panitangan di hak Kristen pada kesatuan pertemuan di sanok sejarah hak Kristen tahu kon kita lagi mengatangi alam mutasi hamil yang menang dari Tuhan hamil yang menang hak Kristen di pertemuan ada di sini kamu rakyat putri gabi sidik gani nasok warna-warna pertunyi sebuah buhamu rakyat sebuah buhamu kita tetap bersama pengeluh kemuliaan asa kuduk tujuan Tuhan baik maka kita terima mana dia berkata ayo silika sonau ini terima hari ini Tuhan, nampuah kuliah ini,
itu mana sekarang? Dulu kita ada nanya di kelas kecil, apa seret kami luar nanya, sendiri nanya kata kami, untuk mau lihat itu. Mana ide dengan bahasa Tuhan Kristus? Mengikuti nama semua. Nama ini hormi dina orang 25 tahun. Tuhan Raja ini, Tuhan yang ini, Tuhan kami. Lagi terberita, tak kolam nama semua. Aku itu harus. Ini itu. Dr. Solitua, Albert Einstein, Gagano. Alai kuria ini, kuria Kristen pada Protestan. Nau menunggu mana? Nau hidup bahasa. Kuria habu berharga. Itu satu pertimbangan. Jangan kuria mulai. Nau orang tiba. Tu ingat pada dia dalam masa tua. Bagaimana Allah mengulangi menulis Yesus Kristus itu. Pada minggu semalam, dia ketemu ibu di rumah. Kemudian ketemu di keluarga besar. Malu mulia itu yang dina diambil di bawah tasi. Sila, wasil itu, harus dihukum nama semua. Air nunga merundir keluar dari mana mana. Nunga di batu turun di mana aset dia, semua perdita di dunia. Mengapa? Kristus Yesus si Paulus Tuhan itu masalah Tuhan itu merugian Tuhan Los Mahani satu itu mengikuti masa batu karena bosona soal ukir Takolan itu matangan yang huriam, alai doa ma Tuhan tidur di huriam, di negara orang tidur di huriam. Masa bui Tuhan manuni Tuhan, lain anak, akan bertolongan. Terus di huriam kita, tak mengumum kita menunjuk kami Tuhan di sini huriam, dari pasu-pasu. Wah borohat saja siap tokoh nama, nama cinta, nama dolar, nadi, nama kuah ramah, jangan sedalam saya. Asli maruhan. Yo umur di surga, nah maka umur ini satu semua dalam umur itu solo akan masih datuk kembali Tuhan siapa yang itu, tuan tadi kau masih dalam mana masa dihari. Ape omong pasu-pasu nasu. Tanu itu angin bawa tasu. Siangkanan itu tubuh-tubuh ibarat. Pasal itu dimana tuban lekas itu. Nasu. Tinggi-tinggi nama wasilah lagi kan? Nama seluruh hamba di Tuhan atas kuasa Tuhan kami bermanfaat.
asal terkait dengan kita paling kini tapi jadi bos malu tolong orang di bos ini lihat asal pasal asal doktor mungkin keluarga besar ini mungkin sih masih mana mungkin dia berusia masih zaman ini mungkin toh masih dia ada presiden. Sebuah pakilanan kami Tuhan yang setia mengeramuti hanya kata anak yang setia. Mulia aku mara secara khusus seperti dan yang berbibu kisah mengerti secara baikkan Tuhan. Ini panggilan yang kita bersyukur. Masuk bagian di mana-mana. Arah di bagasan Kristus. Arah Kristus ini. Masuk-masuk setiap kuliah bisa mengerti. Masuk-masuk setiap kakak-kakak ini. Ibu ibu suruh. Namun masalah tahu. Bulan kami yang bersih, tumbuh daun kami, tumbuh ini, tumpah kepadaan yang dimaksa. Masih luar biasa, atau dia, masa hari yang tetap. Saat hari tanya melanjut Indonesia Kristus Yesus.
Kanan. Lagi. Enggak, bunganya dulu, Pak. Bunganya dulu, Pak. Dan awaslah, awas. Biar masuk bunga. Lagi, terus. Kurang lagi. Oke, sudah, Mas. Sudah. Ambil salinnya, Pak. Ya, itu dia. Mundur semua ya.
Halo, satu. Satu. Halo. 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 Satu. Yes. Masih bergema ya bang, aman. Audionya masih bergema ya. Mau ikut audio sih tuh kan, speaker. Bisa, coba kita yang. Oh man, nah masih bergema. Osman, oh, halo, satu, pas, no, satu, no, satu, no, no. Tis, no, 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 tis. Satu, halo. Satu, halo. No, 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 halo. Halo.
Ya, Inang. Ya. Terima kasih, Inang. Ya. Mulai teguran. Halo.
Mama belum datang. Ada, sudah. Ambil dia laptop bang. Oke. Saya ada mau pemain pulang dari biar satu orang aja. Pasang pakai luar. Panda sudah ada. Pulang Panda udah. Udah mana mau lihat? Mana? Pan. Pulang Indra kan. Pulang Indra. Sabi, Pak. Di situ diangkat di atas, taruh kayu di situ, arah ke sana kayu, hitung satu,
menurunkan kuat pegang satu dua tiga ke kiri Kurang mundur lagi, Le. Mundur sini. Mundur. Angkat sedikit, Le. Gendep sini. Angkat. Satu, dua. Oh, tiga. Iya. Oke. Cukup. Bagaimana? Lurus, gimana? Bang Saud yang mundur. Udah, kayaknya udah. Udah, bisa? Udah, kira-kira udah. Letakkan, lepaskan apanya. Dilepas tali aja. Lepas aja. Tarik satu sisi. Tarik satu sisi. Gak bisa. Gak bisa. Bisa keluarkan? Kejepit sama peti mati. Apa? Ya, hanya itu. Bapak, selamat jalan, Bapak. Ya, Pak, ya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, jadi sama ini apa homma tema kita mau demi agenda 126 Soritua Albert N. Nababan. Siantano do parmulan ni dagingmu. Mula mai gabetano. Tuhan berkata mabanopaho. Doho Tuhan Yesus Kristus na luahon ho sian dosa. Doho tot di porbadia. Luan na sora suda ima mangaramoti orgu ni batken paimaro ari parpudi amen maredita di marete kita binasa mati ki u keluarga dan nama romi atau madagutano di bagasan hatanya Valentina Nita, Eduardo Pastrubinto, Sai Masih Paito, Napo Siai, Dung Sehat Bila Kana, Tu Hasanamu.
atau maksud tujuan kesempatan buat keluarga Madogirano mengundang Tuhan dan Tuhan Pak Zulu Mar Okuwaru diikuti Mar Dohok yang pernah Langi Ora sakang. Pelincang urusna. Nama Kaolomi dan Tuhan dilihat dari partikian silakan angkat makanan ada lagi banyak bunga atau buah dan pedung buah dan pedung jangan dong jangan dong musuh deh pak buah dan pedung jangan dong nanti di atas saja nanti sebagai bunganya ditinggalin nanti. Satorun cuma kemakinan Marete Mahita nomor 272. Ini rumus yang
mantua do rakan namate berhite-hite Tuhan ini orang ion ulu minna todi asama radian nasida sian akta ulaonna aina mangihu tunasida do akta naniula nasida amin. Nomor 357 saya masih. Kami rodi sude ngolunami sailehon mahiras ni roha di kami asamarlas ni roha kami paimahon Tuhan Yesus sahak tu tanganmu matur di kami dohot dagi kami asa unang lilu kami di ujung ni ajal kami asa diramoti kami molo hupulu matiani kami sobatu hasonangan nasunding amin rak mahita martangyang doho tangyang ali amin Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani debata ama. Todi porbajaima nama dongani hamu. Amin. Kepada Obui, Pendeta Dr. Robin, dan seluruh pimpinan AKBP, atas nama keluarga Pendeta Dr. Esayen Tababan, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Demikian juga dengan Pemda Tapan Utara, Uspida, dan semua masyarakat seborong-borong yang mencintai Bapak kami. Kami berterima kasih. Bapak mengatakan, jangan tangisi kan waktu saya pergi, tapi rayakan, gembira, dan ingat pesan. Pesan Bapak sungguh banyak, dan yang paling mendalam khotbah tadi, hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Roma 8 ayat 14. Terima kasih Obui mengangkat satu ayat yang menjadi pesan Bapak dalam setiap hidupnya. Mau kita hidup, mau Bapak sekarang sudah mati, milik Tuhan. Belong to God. Belong to God. Milik Tuhan artinya pusaka. Oleh karena itu, marilah kita pulang dengan gembira dan mengingat hari ini bahwa seorang putra si borong-borong, putra dari daerah sini,
telah menembus Indonesia, menembus dunia, menembus di mana-mana, dan mengangkat harkat masyarakat si borong-borong. Apa tidak bagi generasi muda? Tidak ada yang tidak mungkin. Kerja keras, disiplin, dan dipercayai. Bisa dipercaya. Inilah modal kita dari kampung ini, dari tempat ini, dari Huta ini, dari Tapanuli, dan Indonesia. Demikian, Bapak-Ibu sekalian, kami mengundang setelah acara ini untuk makan siang sebagai ungkapan kegembiraan kami hari ini bersama. Terima kasih kepada semua, dan kami mohon dengan sangat, jaga jarak, pasang masker. Jangan sampai difoto di sosmed, acara ini jadi kurang baik. Terima kasih semuanya. Hidup Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesuslah yang selalu kita puji dan sembah. Amin. Selamat jalan Bapak dari Erika, Metayas. Saya ditimbun dulu, baru kita foto lagi ya. Kita sekarang menjauh, lagi kita kembali lagi setelah ditimbun. Supaya kita timbun dulu. Bang.
Kami yang menginginkan masker dan peralatan disiplin pada kesehatan. Special dari rumah sakit Bali yang pakai masker kain seperti yang pakai ini yang masker kain. Thank you.
Paujukon, Manwaton, Udian, Epurus Emeritus Pendeta Dr. S.I. Nababan. Kalani, Mauliade, Isude, Patonganionmu, Sahatu Pikion. Dan mengundur memahami Tuhan masih panganon, Sai pasur-pasur ma Tuhan, si panganoni. Laos pasur-pasur nang akapitani, doho peternak, asa taruni di haluau nasian ho. Asih laroham jalo ma Tuhan, tangiang nami bakite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Borhak mengingat kamang, munga diparade supaya nokta, ada buku mengingat di tongani alaman nami. Anani borhak mengingat kamang kainan. Kasih dokter. Kami nami rombongan nasihan kita. Ini ada punya siapa jalan di pesawat pulang langsung itu rapid test. Enggak pulang. Mang.
Yo, bang. Yeah. Okay, bang.
Iya. Ini aja enggak apa-apa. Kan dia pasti itu. Ya pasti sama dia pasti. Kamera ya. Di sini enggak apa-apa. Pakai mic aja Kak, enggak usah dibuka. Di mana sekarang? Di sini. Agak di kiri dikit. Oke, mundur munduran Kak. Mundur pen. Pasang itu pun. Oke, di sini udah on. Maskernya buka dong. Nanti pas lagi. Tadi disuruh ke sini orang Bang Basar apa siapa? Berarti ke arah sana ya? Iya iya iya, jadi bahan sana. Hai Marius, apa kabar? Oke. Ah, iya. Benar juga, jangan jadi batu sandungan. Kara situ juga nggak apa-apa, kara ini juga nggak apa-apa. Munduran aja dikit. Boleh.
Oke, Kak. Bisa bicara? Ya. Oke. Selamat siang dari si Borong-Borong. Atas nama keluarga, saya Rosida Nababan, putri ketiga dari Bapak Pendeta Dr. Soritua Albert Enns, Pendeta Nababan, yang saat ini sudah dikuburkan. Kami mengucapkan terima kasih banyak, kiranya legacy yang karya ataupun semua yang dikenang-kenangan dari Bapak kami yang tercinta tinggal dan dapat dilakukan, dapat diteruskan. Saya pernah mengatakan juga bahwa Bapak telah menyelesaikan pertandingan ini, tetapi this is not over. It's fine. It finished, but it's not over yet. So kami berharap semua kenangan yang indah ini kiranya bisa tinggal di antara kami. Kami minta maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dan hal-hal yang membuat tidak enak dalam memori kita. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh bekerja, dan biarlah nama Tuhan sendiri yang selalu dimuliakan di dalam setiap kesempatan saat kita mengingat Bapak kami ini. Terima kasih atas nama keluarga. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Selamat siang. Terima kasih. Ya, mudah mengamin dan amin. Masih pulihnya Mas Panganon, Dr. Mas Tomor Sinja. Mohon tanya semangat, sekaligus menanya kepada Anon. Kedua keluarga di Jakarta. Bunga di Jakoko Naposong, Pendeta Dr. S.I. Nababan, Tuhan Sonangan. Itu baik boleh hari nuai mengulupun dengan dibasam dot asiniro.